Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat edu wisata di Gresik, yaitu Lontar Sewu. Sebelumnya kita pesan tiket dulu. Harga tiket sangat murah. Kalau hari besar Sabtu dan Minggu atau hari merah Rp8.000, dan untuk hari Senin sampai Jumat cukup Rp5.000. Wow, murah sekali. Tiket diperuntukkan untuk anak yang di atas 3 tahun. Untuk anak yang di bawah 3 tahun tidak bayar, alias gratis. Ada apa dan bagaimana keseruan di Lontar Sewu? Mari kita lihat bersama-sama jalan-jalan ke dalam Lontar Sewu. Let's go. Setelah itu masuk pembelian tiket, kita disambut dengan sebuah gapura berwarna-warni bunga dan hiasan-hiasan di langit-langit sepanjang lorong dan sekitar pintu masuk Lontar Sewu. Wow, keren. Sekarang kita berada di sebuah jembatan atau yang dinama Jembatan Titian Sewu. Di sepanjang Jembatan Titian Sewu kita diperlihatkan banyak spot-spot foto dengan pemandangan hamparan sawah yang sangat luas, hijau sekali, dan juga banyak terdapat pohon lontar. Oleh karena itu, wisata ini dinamakan Wisata Lontar Sewu. Kalau dilihat dari Jembatan Titian Sewu, wisata ini banyak peningkatan atau kemajuan, diantaranya lantai dari Jembatan Titian Sewu itu sendiri. Dulu beralaskan kayu, sekarang sudah cor, jadi lebih nyaman untuk berjalan-jalan dan mengambil spot atau view foto. Selain disajikan spot-spot foto di sepanjang Jembatan Titian Sewu, juga ada spot-spot foto yang tidak kalah menarik atau recommended untuk mengambil foto, yaitu di halaman sekitar Lontar Sewu. Banyak di sini area bermain dan juga gazebo-gazebo untuk beristirahat. Thank you.
Oh ya sahabat-sahabat sekalian, sebagai tambahan informasi bahwasanya di Lontar Sewu ini buka mulai jam 8 pagi sampai jam 21.00 atau 9 malam. Jadi jangan khawatir. Jadi ada banyak waktu yang mungkin bisa dipilih atau mungkin dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga tercinta atau anak-anak yang tersayang untuk mengunjungi Lontar Sewu yang ada di daerah Indrosari, Menganti, Gresik, Jawa Timur. Selain tersedia banyak-banyak spot foto seperti hiburan wajib di setiap wisata, yaitu area bermain, diantaranya area bermain anak-anak. Banyak sekali di sini permainan-permainan yang diperuntukkan untuk anak-anak, diantaranya ada mobil-mobil helikopter, mainan rumah balon untuk anak-anak kecil. Anting yang tingginya disesuaikan atau standar untuk mainan anak-anak. Ada wahana swinger. Swinger adalah wahana permainan yang mirip seperti ayunan. Dan saja di sini sudah dimodifikasi. Ada juga ski bag yang siap menguji adrenalin, yaitu membawa sahabat sekalian keliling area wisata Lontar Sewu dari ketinggian. Jangan sampai dilewatkan wahana bom-bom kart yang tentunya seru. Selain wahana-wahana permainan ataupun spot foto, di sini juga ada aula yang cukup lumayan untuk bersantai, acara keluarga ataupun piknik-piknik kecil. Juga ada tempat ibadah atau musola bagi yang sahabat-sahabat muslim. Setelah selesai berkeliling-keliling ke wahana-wahana yang ada di Lontar Sewu, ada yang kurang jika kita belum menikmati jajanan ataupun kuliner-kuliner yang ada di Lontar Sewu ini.
Demikian sahabat-sahabat sekalian, jalan-jalan kita kali ini. Nantikan jalan-jalan ke edu-wisata lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.